Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menyertai, mengasihi kita sampai dengan saat ini. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami mau Tuhan mengikuti acara All by Grace ini, biarlah kami boleh mengerti bagaimana untuk sepenuh hati mendengarkan dengan baik, sehingga benar-benar kami boleh diberkati melalui program All by Grace ini, dan kami bisa melakukannya dengan baik, sehingga kami boleh menjadi seorang yang mengerti bagaimana menghargai kesempatan dengan baik, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Biarlah kasih dan kuasamu senantiasa turun atas hidup kami, dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi seseorang yang bisa bersaksi dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai waktu berikut ini, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan program All by Grace ini. Haleluya. Amin. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku,
surga-Mu. Seorang lelaki diminta mengecat sebuah perahu. Lelaki ini membawa cat dan kuas, lalu mulai mengecat perahu itu dengan warna merah terang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, dia menemukan sebuah lubang kecil di lambung perahu, dan ia pun menambalnya dengan diam-diam karena baginya itu hanyalah hal yang kecil. Ketika pengecatan selesai, lelaki itu pun menerima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si lelaki dan memberinya uang dengan jumlah yang lebih besar dari upah pengecatan. Si tukang cat pun terkejut dan berkata, "Untuk apa uang ini, Pak? Bukankah upah mengecat sudah saya terima?" Pemilik perahu itu pun menjawab, "Ini bukan untuk upah mengecat, ini untukmu karena sudah menambal lubang di lambung perahu." Tukang cat pun merasa enggan menerima uang itu karena apa yang dilakukannya hanya pekerjaan kecil dan mudah. Tetapi pemilik kapal mendesaknya dan berkata, "Ketika minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa beritahukan tentang lubang itu. Ketika perahu sudah kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka membawa perahu itu pergi, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka pulang dengan selamat. Ternyata kamu telah menambal kapal saya yang bocor. Kamu telah menyelamatkan anak-anak saya. Saya tidak punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu." Ketika melihat kesempatan berbuat baik, tukang cat tersebut memegang kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, tanpa mengharapkan imbalan atau apresiasi, hanya dengan sikap hati yang tulus membantu, yang ternyata sungguh sangat berdampak bagi hidup pemilik perahu yang telah memberikan pekerjaan pengecatan kepadanya. Sayangnya, tidak semua orang dapat memegang kesempatan yang ada dengan baik dan menggunakannya untuk tujuan yang benar. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kesempatan untuk berbuat baik atau kesempatan tersebut untuk berbuat jahat. Sekiranya tukang cat kapal menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat, bisa saja ia memperbesar lubang yang ada dan mengenakan biaya perbaikan yang lebih tinggi kepada pemilik kapal. Tentu akhir ceritanya akan berbeda bila ia memilih untuk berbuat demikian. Sesungguhnya berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi tidak semua orang mau menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Mungkin dikarenakan terlalu sering dikecewakan atau tidak mendapat respons atau balasan yang diharapkan. Tidak heran orang enggan berbuat baik. Untuk berbuat baik ia harus berpikir 1000 kali dan akhirnya sungguh sedikit orang yang memegang kesempatan untuk berbuat baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih memilih kesempatan yang ada untuk berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah iya. Kita harus berbuat baik. Kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ibarat sebuah jam dinding tanpa mengenal lelah, terus bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja sampai baterai habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdetak. Dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Seharusnya begitu juga dengan hidup kita. Selama baterai hidup masih berfungsi dengan baik, artinya selama masih ada kesempatan bagi kita, lakukanlah terus hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa tergantung kepada pujian dan penghargaan orang lain. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya karena Tuhan tidak pernah
tutup mata. Dan ia akan menghargai dan memberikan upah kepada orang-orang yang menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya dan dengan setia. Tema All by Grace hari ini adalah kesempatan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dimampukan untuk melihat kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita dan menggunakannya dengan baik, dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar bersama bagaimana seharusnya kita menyikapi kesempatan yang ada. Beberapa sikap dalam menghargai kesempatan antara lain. 1. Pakailah kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Tak seorang pun dapat memilih untuk lahir di mana, suku bangsa apa, siapa orang tuanya, dan bagaimana keadaannya. Kita juga tidak bisa memilih bakat dan talenta apa yang akan kita miliki. Tetapi di balik semuanya itu, kita memiliki pilihan untuk melihat segala yang kita miliki sebagai kesempatan. Baik kesempatan untuk teguh berdiri atau hancur, untuk menjadi seorang yang mulia dan berkualitas tinggi, atau seseorang yang biasa saja dan minim prestasi. Bisa juga memilih untuk menjadi seorang yang senantiasa berbuat baik dan benar, atau berbuat salah dan jahat. Bill Gates, salah seorang terkaya di dunia, pernah berkata, "If you born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake." Yang berarti, bila Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi bila Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah salah Anda. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini, kita memiliki banyak kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki hidup, untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Kita memang tidak bisa memilih latar belakang, tapi kita bisa memilih untuk belajar lebih, bekerja lebih, berjuang lebih, sehingga dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang gagal melihat kesempatan dalam hidupnya dan hanya meratapi nasib, mengasihani diri, seolah-olah tidak ada kesempatan baginya untuk kehidupan yang lebih baik. Padahal, kesempatan itu selalu ada, selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh mau berjuang di dalam kehidupannya. Seseorang dengan latar belakang serba kekurangan dapat menjadi seseorang yang berhasil luar biasa bila mengerti memanfaatkan semua kesempatan yang ada di dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang benar. Sebaliknya, orang yang dengan latar belakang yang serba cukup sekalipun namun berakhir gagal dan hancur hidupnya karena tidak menghargai, sebaliknya menyia-nyiakan bahkan menyalahgunakan kesempatan yang tersedia di dalam hidupnya. Artinya, semuanya itu kembali kepada pilihan, bukan latar belakang suku atau materi yang menentukan masa depan, melainkan bergantung kepada bagaimana kita menggunakan kesempatan yang tersedia. Sesungguhnya, selama jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, nafas masih berhembus, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk memilih mau menjadi manusia yang bagaimana. Karena setiap momen adalah kesempatan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada? Apakah kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran atau kita tergelincir ke dalam dosa? Hanya ada dua pilihan, benar atau salah, baik atau jahat. Tidak ada pilihan yang di tengah-tengah. Tidak juga tertulis di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan yang mana kita boleh memilih tengah-tengah. Karena cuma ada pilihan yang sebenarnya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Yang menegaskan bahwa tidak ada posisi yang di tengah-tengah atau di antara keduanya. Seperti Adam dan Hawa yang memiliki kesempatan untuk hidup di Taman Eden, dalam kesempatan tersebut mereka memiliki pilihan untuk melakukan yang benar atau salah, untuk menaati perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan.
Begitu juga bangsa Israel yang memiliki kesempatan sebagai umat pilihan Allah diperhadapkan juga dengan pilihan seperti ada tertulis di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saat ini kita pun sedang diperhadapkan dengan pilihan yang sama. Apakah kita mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk melakukan hal yang benar atau kita memilih untuk melakukan hal yang salah karena berbagai hal yang tampaknya begitu menarik dan menggoda. Seperti halnya Adam dan Hawa yang pada akhirnya berujung dengan salah karena telah salah memilih. Patut disadari bahwa seringkali godaan dari kuasa jahat begitu menjanjikan dan menarik. Sepertinya dapat menawarkan kenikmatan yang begitu nyata dan dapat langsung dirasakan. Sedangkan pilihan untuk hidup benar bisa jadi kurang menarik dan sepi peminat, sehingga kurang memotivasi kita untuk memilihnya. Misalnya saja, kesempatan untuk cepat kaya dengan korupsi massal tentu tampaknya lebih menarik, apalagi bila banyak orang yang melakukannya yang seolah-olah praktik demikian adalah lumrah. Sebaliknya, pilihan untuk tetap hidup benar dengan menolak korupsi tampak tidak menarik karena sudah kehilangan kesempatan untuk cepat kaya dan bergelimang harta. Harus mengalami pengucilan dari banyak orang, belum lagi resiko dimutasi karena dianggap sok jujur, berpotensi berkhianat, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, seberapa kita berani mempercayai bahwa Tuhan berkuasa, sanggup, dan mau memberikan jauh lebih baik, jauh lebih indah dari yang dunia tawarkan, walaupun sekarang kita belum dapat melihatnya dengan baik. Ingatlah bahwa kuasa kegelapan itu licik dan menipu, menyediakan dan menjanjikan sesuatu yang seolah-olah kelihatannya baik, tetapi akhirnya menjerumuskan dan menghancurkan hidup banyak orang. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Waspadalah agar kita tidak diperdaya oleh tipu muslihat iblis yang ingin menerkam, menelan, menghancurkan, dan membuat kita menyimpang dari kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak dapat bersetia sampai akhir. Memang Roh Kudus dapat memberikan peringatan dan menginsyafkan kita akan dosa. Tetapi tetap saja kita bukan robot, kita bertanggung jawab atas pilihan kita terhadap kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mau menaati arahan Roh Kudus ataupun tidak, semua adalah pilihan kita. Ingatlah, setiap pilihan, baik itu untuk kebaikan atau kejahatan, pasti ada konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tergoda untuk melakukan hal yang salah, selain konsekuensinya yang harus kita terima, kita juga membawa duka bagi diri kita sendiri, keluarga, dan bagi orang lain. Di hadapan kita terbentang dua jalan, yakni jalan menuju kehidupan atau kebinasaan, kehinaan kekal atau kemuliaan kekal. Walaupun mungkin di masa lalu kita telah mempergunakan kesempatan dengan salah, tapi bila saat ini kita masih memiliki nafas kehidupan, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengarahkan diri kepada kebenaran. Di dalam Alkitab kita melihat betapa Tuhan memberikan kesempatan berulang kali kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Baik itu dalam kisah perjanjian lama di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali ke jalannya, maupun dalam kisah perjanjian baru di mana Yesus Kristus sendiri memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk menerima pengampunannya.
Tuhan tidak memaksa kita dalam memilih. Sebaliknya, Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih jalan yang benar atau yang salah. Kesempatan yang diberikan kepada kita adalah panggilan untuk bertumbuh dalam iman, untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, dan untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Ingatlah firman Tuhan yang berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini dengan kekuatan dan kuasa Kristus yang bekerja dalam diri kita. Kita dapat memilih dengan baik setiap kesempatan yang diberikan. Kita juga harus memakai setiap kesempatan dengan penuh keyakinan, keberanian, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita harus memilih untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada kita adalah anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Hal itu adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Nya di dunia ini. Marilah kita memilih untuk menggunakan kesempatan yang tersedia dengan bijak dan benar, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Setiap kesempatan memang diberikan Tuhan, tetapi dapat memakai kesempatan untuk melakukan hal yang benar atau salah kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, itu kembali kepada pilihan. Pilihlah dengan benar. Berikan hati.
Yang kedua, pakailah kesempatan untuk mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Hidup manusia di dunia hanya sementara. Bila diberi umur panjang, mungkin sekitar 70, 80, atau 90 tahun. Mungkin tampak lama, padahal hanya sekejap saja hidup di dunia, dibanding dengan hidup di dalam kekekalan yang berlangsung sampai selama-lamanya. Sayangnya, banyak manusia memiliki fokus yang salah. Mereka sibuk mengejar hal-hal duniawi yang fana atau sementara, yang hanya bisa dinikmati untuk waktu yang singkat dan terbatas, tanpa menghiraukan hal-hal yang bernilai kekal. Sering manusia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan, sehingga mereka cenderung hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan duniawi. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk memilih, untuk mempergunakan kesempatan yang ada dalam hal mengejar hal-hal yang rohani, hal-hal yang bernilai kekal. Karena terlalu banyak godaan, rintangan, dan cobaan dalam kehidupan manusia di dunia fana ini. Setiap saat manusia dengan mudahnya berkecimpung dalam hal-hal duniawi yang salah dan syarat dengan dosa. Ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk bersenang-senang menikmati hidup tanpa berjerih lelah, dibandingkan harus bekerja dengan jujur dan bersusah payah mencari nafkah dalam situasi kondisi yang sulit, manusia cenderung memilih kesempatan pertama. Sungguh sangat disayangkan, karena kesempatan itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan untuk mempersiapkan bagi kita hidup yang kekal di hadapannya. Saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Di sekeliling kita dengan mudah kita dapat temukan orang-orang yang terlena dalam kesenangan duniawi, terpaku kepada hal-hal yang sementara, dan lupa bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Mereka menghabiskan waktu dan energi mereka untuk mengejar kekayaan materi, kesenangan duniawi, dan pujian manusia tanpa menyadari bahwa semua hal itu tidak akan membawa kepuasan yang sejati dan tidak akan bertahan sampai selamanya. Ada yang berfokus mendapatkan pasangan hidup, tetapi dalam prosesnya malah melupakan orang-orang lain yang mengasihi mereka. Usaha kejar jodoh itu membuat mereka menelantarkan hal-hal penting, bahkan sampai rela murtad dan meninggalkan Tuhan, hanya demi bisa bersama sang kekasih pujaan hati. Ada pula yang sibuk mengejar prestasi dan harta, lalu lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Mereka korbankan hubungan, momen-momen berharga dengan pasangan atau anak. Bahkan lebih buruk lagi, hati nurani menjadi tumpul dan meninggalkan kebenaran demi mencapai tujuan. Sesungguhnya mengejar kekayaan duniawi sama seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia belaka, karena mata kita tak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah puas mendengar, dan setelah mendapatkan semua itu dengan susah payah, apa yang kita bawa ke alam kematian? Tidak ada. Semua pencapaian itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa dinikmati untuk selama-lamanya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 12. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan lembutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Inilah pertandingan iman kita. Paulus mengajarkan kita semua untuk bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Apakah kita cuma mau ikut cara Tuhan atau cara dunia? Apakah kita mengutamakan melakukan kebenaran atau menikmati kesenangan dunia? Janganlah terlena oleh dunia ini. Ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa artinya kita meraih segala sesuatu yang hanya bernilai di mata manusia? Yang hanya bertahan sekejap, tapi kita menyia-nyiakan hal-hal yang bernilai kekal dan keselamatan kekal yang seharusnya kita miliki. Yakni keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita mati di atas kayu salib demi kita. Jangan remehkan dan recehkan Tuhan dengan menganggap segala harta, kemewahan, dan kenyamanan dunia lebih berharga dari keselamatan dan kemuliaan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan dan ketika berusaha untuk memilikinya kembali, ia tidak punya kesempatan dan berakhir dalam penyesalan. Jangan menukar kekekalan yang begitu berharga dan bernilai dengan semangkuk makanan, sepiring makanan. Sesuatu yang fana, kesenangan duniawi tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. Ada seorang pelayan Tuhan yang harus menentukan pilihan. Ketika dia berhadapan harus memilih untuk menikah dengan seorang hamba Tuhan atau tidak. Karena dia tahu bagaimana kehidupan yang akan dijalani kalau sampai menikah dengan hamba Tuhan tersebut. Puji Tuhan, dia mengambil keputusan dengan tepat sesuai kehendak Tuhan. Dia memutuskan untuk menikah dengan hamba Tuhan tersebut. Karena dia tahu cuma ada dua pilihan, kumpulkan upah lebih yang bernilai kekal atau menikmati kesenangan duniawi yang sementara kalau dia menikah dengan seorang pengusaha yang bukan sesuai kehendak Tuhan. Setiap orang berhak menentukan pilihan antara yang sesuai kehendak Tuhan atau sendiri. Kalau kita menyadari kita dipanggil untuk memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup yang bernilai kekal, ini berarti mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan serta sesama, dan membangun kerajaannya di atas bumi ini. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kekal tidak selalu terlihat glamor atau menggiurkan seperti kesenangan duniawi, tetapi dampaknya akan bertahan selama-lamanya karena bernilai kekal. Saudara-saudari, mari kita melihat teladan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk hidup yang kekal. Daud, seorang raja yang diutus oleh Tuhan, tidak sempurna, tapi dia selalu berjuang untuk hidup menurut kehendak Allah. Paulus, seorang rasul yang menderita banyak hal karena imannya kepada Tuhan, terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya meskipun banyak penderitaan yang dialaminya. Demikian juga, marilah kita menjadi bijaksana dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan diri kita terlena oleh godaan dunia ini. Tetapi tetaplah teguh dalam iman, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperluas kerajaannya. Karena pada akhirnya hanya apa yang kita lakukan bagi Yesus Kristus yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini adalah kesempatan istimewa yang Allah berikan. Prestasi, uang, dan kedudukan takkan menyelamatkan kita saat maut menjemput. Hidup ini adalah kesempatan satu kali pakai. Marilah gunakan sebaik-baiknya, jangan sesali masa lalu atau sibuk mengejar hal-hal duniawi yang membawa kepada kebinasaan.
Kejarlah hal-hal surgawi yang berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Milikilah penglihatan yang jauh, visi yang jauh, yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Pakailah kesempatan untuk bisa melihat banyak hal yang bernilai kekal, walaupun banyak orang sia-siakan, tidak mengerti bagaimana mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Cuma taunya kesempatan itu dipakai untuk menikmati hidup di dunia yang sekarang ini. Sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghabiskan tahun-tahun usia kita hanya untuk sesuatu yang lenyap sekejap. Memang tidak salah memiliki pangkat, gelar, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sebab Tuhan memang bisa memberkati kita dengan semua itu. Tetapi ingatlah, dengan semua yang kita miliki semuanya itu, sudahkah kita pergunakan sebaik-baiknya setut dengan kehendak Tuhan? Pilihan selalu ada di hadapan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan atau mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Yang paling berharga dalam hidup bukanlah itu, melainkan kemuliaan kekal yang menanti kita kelak. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, kita hidup bagi Yesus.
kehidupan. Yang ketiga, maksimalkan kesempatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Seandainya hidup setiap orang memiliki batas waktu yang tertulis di lengan, seperti jam timer yang terus menghitung mundur, banyak orang mungkin akan gundah dan menjadi resah ketika melihat waktu yang mereka miliki kian menipis. Sebaliknya, mereka yang memiliki banyak waktu cenderung acuh tak acuh, tidak mempedulikan bagaimana mereka hidup karena mereka merasa masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk bertobat, berubah, memperbaiki diri di kemudian hari. Pada kenyataannya, tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dimiliki untuk hidup di dunia ini. Tentu kita bisa saja berencana ini dan itu, merancang masa depan, hendak melakukan ini dan itu, pergi ke sana atau kemana saja, dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya tidak ada jaminan bagi kita berkesempatan untuk dapat menjalani semua rencana kita. Pernah dalam pemberitaan, seorang ibu merayakan ulang tahun bersama keluarganya dengan makan bersama di sebuah restoran. Ketika mereka berkumpul bersenda gurau dan makan, tiba-tiba sang ibu tersedak makanan sampai sesak napas yang mengakibatkan nyawanya tak dapat tertolong lagi. Siapa sangka, momen perayaan yang seharusnya penuh kebahagiaan mendadak berubah menjadi peristiwa duka dalam sekejap mata. Membaca berita tersebut membuat kami merenungkan kembali kehidupan ini. Betapa tidak ada jaminan. Tak seorang manusia pun yang tahu berapa banyak waktu dan kesempatan yang dimilikinya di dalam dunia ini. Walaupun kita masih muda, tidak menjamin bahwa kita memiliki waktu yang lebih daripada orang lain yang lebih tua. Walau kita tampak sehat dan selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat sekalipun, tidak menjamin usia, waktu, dan kesempatan akan selalu berpihak kepada kita. Bila seandainya kita bisa mengetahui bahwa sisa waktu kita tinggal sedikit di dunia ini, pasti kita akan mengubah gaya hidup kita. Kita juga akan mengubah cara menyikapi kesempatan demi kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Baik kesempatan untuk mengenal dan melayaninya, kesempatan untuk hidup baginya dan memuliakannya. Sudahkah kita memaksimalkan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Jangan menunda untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang dimiliki bila tidak ingin penyesalan di dalam kehidupan ini. Ada seorang wanita yang sejak muda ditentang oleh ayahnya untuk mengikuti Tuhan. Namun karena tekad dan imannya yang bulat, ia tetap bersikuku mengikuti Tuhan dan menjadi orang percaya. Walaupun pada akhirnya sang ayah menyetujuinya, namun sang ayah tetap mengeraskan hatinya dan menolak untuk ikut menjadi orang percaya. Wanita itu pun bertekad akan menginjili ayahnya ketika ayahnya sakit dan tidak berdaya lagi. Ketika ayahnya sudah di penghujung usia, tak lama kemudian wanita itu pindah keluar kota mengikuti suami dan membangun kehidupan di sana. Suatu hari wanita itu mendapatkan mimpi di mana ia melihat ayahnya dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Ia pun berusaha menghubungi ayahnya melalui saudaranya untuk mengetahui keadaan kesehatan ayahnya yang dianggap masih baik-baik saja dan dalam kategori oke untuk usianya. Namun wanita tersebut sekali lagi mendapatkan mimpi yang sama hingga berulang-ulang kali, dan ia bertekad pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi dan menginjili ayahnya. Namun karena satu dan lain hal, niat hati wanita itu terus tertunda karena kesibukannya, anak-anaknya, dan berbagai alasan lainnya. Sampai suatu hari tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah tiada. Wanita itu pun hanya bisa menangis dengan sedih dan penuh penyesalan karena tidak memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya.
sebaliknya malah sibuk dengan hal-hal lain dan menunda untuk menginjili ayahnya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, penyesalan kemudian sudah tiada guna. Waktu tidak dapat diputar kembali, kesempatan yang berlalu tidak pernah dapat kembali. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudahkah kita memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama ada di dunia ini? Banyak orang mungkin berkata bahwa aku sudah maksimal, namun yang jadi pertanyaannya adalah maksimal dalam hal apa? Seringkali orang maksimal untuk hal yang kurang tepat. Maksimal menikmati hidup, bersenang-senang, maksimal mengumpulkan harta, kekayaan, maksimal mengejar popularitas, dan hal-hal lain yang tidak akan bertahan lama. Bahkan yang lebih berbahaya, ada yang bahkan maksimal dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus introspeksi diri, apakah kita telah maksimal melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita berakhir dengan menyesal, karena bukannya maksimal untuk hal-hal yang bernilai kekal dan yang berkenan kepada Tuhan, tetapi malah untuk hal-hal yang fana dan yang bersifat sementara. Itulah sebabnya Yohanes mengingatkan kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akan terdengar sangat miris, bahkan tragis, jika selama hidup di dunia ini kita berpikir sudah maksimal bagi Tuhan. Merasa sudah melakukan semampunya, tetapi ternyata untuk hal yang salah, ambisi yang salah, pengejaran yang salah, akhirnya bisa berakhir salah. Karena itu pastikanlah bahwa kita sudah maksimal untuk hal yang benar, untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang bertahan sampai pada kekekalan, agar tidak sampai menyesal saat hidup berakhir di dunia ini dan ketika menghadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ternyata semua yang kita kumpulkan selama ini tidak ada yang kita bawa sampai di kekekalan. Yang akan bertahan sampai pada kekekalan adalah segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang berkenan kepada Tuhan adalah bila kita telah melakukan kehendak-Nya dan sesuai hidup seturut apa yang diinginkan-Nya. Itulah kesempatan yang harus dimaksimalkan. Setiap kesempatan berharga, tidak ada hal yang sepele, tidak ada hal yang kecil di mata Tuhan. Jika kita harus memilih mau maksimal untuk hal-hal dunia atau hal-hal kekal yang berkenan di hadapan Tuhan, pilihlah yang kedua. Ya tentu pasti ada hal-hal yang harus kita korbankan, kesenangan yang harus kita tinggalkan, zona nyaman yang terusik. Secara fisik bisa saja capek, lelah, tetapi sesungguhnya itu semua tidak sebanding dengan upah kekal yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang setia dan maksimal selama hidup di dunia ini, seperti yang dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia rahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Saudara-saudari, pilihan di tangan kita, mau maksimal atau tidak. Mau maksimal untuk hal yang sementara atau untuk hal yang kekal. Pilihlah yang benar. Pilihlah untuk maksimal hidup berkenan dengan mengikuti kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak daging. Pilihlah untuk tidak menunda-nunda dan pergunakan setiap waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tidak berakhir dalam penyesalan. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Waktu yang kita miliki adalah hari ini. Janganlah kita mau tertipu oleh pengertian yang berkata masih ada hari esok. Besoklah aku baru maksimal. Besok belum tentu milik kita. Tetapi selama masih disebut hari ini, hiduplah dengan baik dan maksimal. Renungkanlah dengan sungguh-sungguh dan jalanilah. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus dengan kuasanya yang akan memampukan kita untuk hidup maksimal sesuai yang ternyata dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yakinlah kita tidak akan pernah menyesal jika kita memilih untuk hidup maksimal dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Kesempatan akan usai ketika kita menutup usia. Oleh karenanya perlu kita pertanyakan dengan serius. Sudahkah saya menggunakan kesempatan yang ada dengan maksimal untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup ini singkat, waktu pun sangat singkat. Maksimalkanlah dengan baik untuk Tuhan. Jangan sampai kita mengalami penyesalan yang tiada berujung di kekekalan. Karena hari ini milikmu, hari esok tiada yang tahu. Tiada lagi, bila terhentilah langkahmu, pikirkan tempat yang kan kau tuju. Kesibukanmu akan lebih lagi, katamu esoklah. Esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Hari ini jika berlalu kan tiada lagi, bila terhentilah angkamu, pikirkan tempat yang kan kau tuju.
matamu esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian dan bisa membawa pertumbuhan bagi iman kita. Kiranya kita semua dapat memahami dengan baik dari apa yang didengar sehingga dapat menyadari keadaan kita dan mengerti bagaimana terobosan berubah sehingga bisa dipulihkan. Tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita dan kita bisa maksimal melayani dan berkenan kepada Tuhan. Mari bersama ingat kembali beberapa sikap dalam menghargai kesempatan antara lain. Yang pertama, pakailah kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Yang kedua, pakailah kesempatan untuk mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Yang ketiga, maksimalkan kesempatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, pastikan Anda mengerti apa yang sudah Anda dengar saat ini dan Anda mengerti memakai kesempatan dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, hidup kita akan bahagia, bukan susah dan menderita, dan semakin hidup akan berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahannya dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa tercurah atas hidup kita. All by grace. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan kami boleh mengikuti acara All by Grace ini. Biar Tuhan melalui apa yang kami dengar kami boleh dimengertikan. Kami masih diberikan kesempatan dengan apa yang ada pada saat ini dan kami mau menghargainya Tuhan dengan baik. Kami mau menjalani hari-hari kehidupan kami yang masih ada, yang terus Tuhan berikan, dan kami mau menghargainya dengan baik untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, dan kami mau mengejar hal-hal yang bernilai kekal, dan kami mau maksimalkan Tuhan kesempatan yang Engkau berikan untuk hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Dan masih banyak Tuhan yang bisa kami lakukan bagimu. Bagaimana Tuhan kami rindu untuk kami boleh menjadi saksi untuk banyak hidup orang boleh diselamatkan dan banyak orang boleh diubahkan. Berkasih karunia Tuhan, biarlah kasih kuasa-Mu akan senantiasa turun atas kami, biarlah kuasa Roh Kudus juga turun atas kami sehingga kami boleh kuat, tegar, teguh dan sanggup untuk tetap berdiri untuk menyaksikan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami bisa terus Tuhan bagaimana menghargai kesempatan dengan baik sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan semakin kami mengasihi-Mu, semakin kami akan menghargai kesempatan yang Engkau berikan, dan hidup kami akan semakin berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bersyukur Tuhan
untuk semua hal, untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan, dan kami mau Tuhan menghargainya dengan baik. Ampuni kami Tuhan, kalau sama ini kami bodoh, kami terlena, dan kami tidak menghargai kesempatan dengan baik, dan kami malah bermalas-malasan, dan kami tidak semangat, dan kami hanya melakukan semua ibadah kami dengan rutinitas, atau kami egois, dan kami tidak semangat, dan kami hidup dalam kenyamanan. Tolong Tuhan, ampuni kami, dan kami mau bangkit kembali dari semua kemalasan kami, dari semua ogah-ogahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi terang dan garam, dan benar-benar melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini bagaimanapun kita manusia, tetap saja ada masalah, tantangan, pergumulan yang kadang kita bisa konseling, kita bisa curhat, dan kita bisa bawa dalam doa kepada Tuhan. Tapi sepertinya waktu demi waktu berlalu dan tetap saja membuat stres. Tapi perlu Anda tahu, hidup ini memang ada semua yang bisa membuat stres. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan, jangan stresin hal-hal yang tidak perlu distresin. Kenapa? Karena belum tentu itu terjadi. Dan semuanya itu akan membuat kita takut, membuat kita jadi lama-lama bisa depresi. Bagaimana? Dan kita akan mau berdoa saat ini buat Anda-Anda yang merasa takut, gentar, bingung, stres, mungkin juga karena dari pikiran sendiri atau dari apa yang Anda dengar, dari apa yang Anda lihat, sehingga Anda merasa hidup ini boro-boro. Pakai kesempatan dengan baik buat Tuhan. Hidup ini aja rasanya aku sudah tidak mau menjalaninya lagi. Aku sudah mau berhenti saja, alias mau mati saja. Ya, dengar baik-baik. Selama masih ada Tuhan, selama masih bumi berputar, matahari terbit dan tenggelam pada waktunya. Artinya masih ada kesempatan buat kita untuk terobosan, untuk berubah dengan mohon kasih karunia Tuhan turun atas kita. Makanya kita mau berdoa, Anda berdoa bersama dengan saya saat ini. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau tahu tantangan apapun, masalah pergumulan di dalam kehidupan kami, baik pergumulan ekonomi, hutang piutang, pergumulan dalam pekerjaan juga, dalam bisnis, dalam usaha, maupun rumah tangga, keluarga, dan pelayanan. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang kami alami. Satu sisi, begitu banyak kesempatan yang Kau berikan yang kami bisa pakai dengan baik. Tapi di sisi yang lain, begitu banyak waktu dan kesempatan yang kami habiskan untuk menyelesaikan segala masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Berkasih karunialah Tuhan kepada kami semua saat ini dengan caramu yang ajaib, dengan solusi daripadamu, sehingga masalah, pergumulan, tantangan apapun yang sedang kami hadapi, yang membuat stres, yang bisa membuat kami jadi tidak waras atau depresi, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kuasamu yang tidak pernah berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya akan terus curah dalam nama Tuhan Yesus, mengangkat semua masalah, mengangkat semua tantangan pergumulan hidup kami, dan Engkau akan menyatakan pewahyuan sehingga kami tahu bagaimana cara untuk menang mengatasinya dengan baik, sehingga hidup kami boleh bahagia, tidak lagi stres, tidak lagi depresi, dan kami bisa menjalani kehidupan ini dan menghargai kesempatan dengan baik untuk mengasihimu, untuk melayanimu, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dan berkatilah Tuhan sekali lagi setiap kami. Tidak akan ada yang masalah dan pergumulannya yang tidak terselesaikan sampai menjadi stres dan depresi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Terima
penyelesaian, terima solusi, terima jawaban daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini mau berdoa untuk Anda yang sakit, mungkin juga keluarga, sanak famili. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lepaskan imanmu yang sudah percaya sekian lama bahwa Tuhan akan terus melakukan mujizat. Bagi Anda yang sedang sakit ataupun keluarga yang sedang sakit, jangan Anda lepaskan iman kepercayaan Anda bahwa Tuhan itu tetap akan melakukan mujizat dan akan tetap menyembuhkan. Mungkin sebentar lagi Anda sudah sembuh, tapi bagaimanapun kita akan tetap berdoa saat ini sehingga apapun yang menjadi sakit-penyakit bagi Anda yang sedang sakit maupun keluarga, kita akan berdoa bersama dan kita percaya dan kita terima kalau Tuhan bisa sembuhkan kita saat ini juga, karena baginya tidak ada hal yang mustahil. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kuasamu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana engkau dahulu melakukan mujizat, sekarang pun engkau akan melakukan mujizat di dalam segala area kehidupan kami, apalagi bagi kami yang sedang sakit saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bagi kami yang sakit saat kami tumpang tangan di tempat yang sakit, kami akan mengalami kesembuhan daripadamu. Karena engkau berkata dalam firmanmu, tumpang tangan untuk sakit penyakit disembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sanak famili, keluarga, teman yang sedang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Kami percaya kuasa kasihmu juga akan turun atas mereka dimanapun mereka berada, dan akan mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasamu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kami juga akan melihat bagaimana kuasamu nyata dan boleh disembuhkan kami semuanya. Akhirnya diberkati, tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace saat ini. Kami bersyukur Tuhan bagaimana program All by Grace ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagaimana yang berubah, bagaimana yang terobosan, bagaimana yang dipulihkan, bagaimana yang sakit penyakit disembuhkan. Semuanya Tuhan kami mau kembalikan kepadamu bahwa engkau Tuhan satu-satunya yang dipermuliakan di dalam acara All by Grace ini. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia yang dewasa hidup rohani kami, yang bagaimana kami bisa masuk dalam proses berubah dan tidak akan sama lagi. Kami mau menjadi manusia yang bisa semakin hari serupa dengan Yesus Kristus, semakin tidak akan pernah sama lagi, karena kami benar-benar bisa menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan semua pemirsa All by Grace mulai hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dengan berkat Tuhan yang baik, berkat semua yang tidak akan engkau tahan, semua yang baik engkau akan curahkan di dalam kehidupan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, dengan takut akan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan, pasti akan engkau buat berhasil, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang tampil beda. Apapun kerinduan hati kami, Tuhan engkau berkati sempurna dan segera, dan tidak ada penundaan. Dan kami sungguh-sungguh percaya engkau akan lakukan itu. Bagaimana kami rindu satu keluarga diselamatkan, dan kami akan terima Tuhan keselamatan bagi keluarga kami, pemulihan untuk apapun di dalam segala area kehidupan kami akan kami terima, karena Tuhan Yesus tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya, dan akan terus berkasih karunia di dalam kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan juga bagaimana kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tetap setia mengiring Engkau dan hidup tetap menjadi berkat.
Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat ini dan kami percaya Engkau akan lakukan dan kami aminkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi biarlah all by grace ini Tuhan yang akan kami akhiri boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa all by grace dan juga bersedia untuk sharing all by grace kepada semua sanak famili saudara keluarga dimanapun mereka berada sehingga mereka yang belum selamat mereka pun boleh diselamatkan dan mereka pun boleh dipulihkan dalam segala area kehidupan kami dan diberkati. Terima kasih Tuhan dengan doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa sharing ABG buat sanak famili, saudara dan keluarga dan teman yang Anda kasihi sehingga mereka juga bisa dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi orang lain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh akan sehat senantiasa. Haleluya, amin. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus ingatkan tegas, segera berubah dan cermati. Akhir zaman segera terjadi. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas. Segera berubah dan cermati. Akhir zaman segera terjadi. Yesus segera kembali. Janjinya digenapi. Setia dan hidup suci. Upah mahkota menanti. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas. Segera berubah dan cermati. Akhir zaman segera terjadi. Ikuti kehendaknya. Lakukan perintahnya. Berlari pada tujuan. Bergegas dan jangan malas. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas. Segera berubah dan cermati. Akhir zaman segera terjadi. Segera berubah dan cermati. Akhir zaman segera terjadi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oh by grace.